Materi pelajaran ekskul seni musik kelas 1 SD dengan judul Lagu Layang-Layang. Layang-layang adalah lagu anak Indonesia yang memiliki irama riang dan menyenangkan. Lagu ini menceritakan tentang cara pembuatan layang-layang sebagai permainan yang ada di Indonesia. Dikutip dari Brainly, pencipta lagu layang-layang adalah Pak Kasur. Pak Kasur adalah nama yang sering digunakan beliau saat mempublikasikan karyanya. Adapun nama asli atau nama lahir beliau adalah Suryono. Mengenai nama Pak Kasur yang unik, pada mulanya ia dipanggil dengan nama Kak Sur. Sur sendiri diambil dari nama aslinya, yakni Suryono. Namun lama-kelamaan, Kak Sur pun berubah menjadi Kak Sur dan kemudian dilekatkan dengan sebutan Pak. Lalu jadilah sebutan Pak Kasur yang kita kenal sampai saat ini. Adapun lagu-lagu ciptaan beliau yang terkenal sampai saat ini antara lain Naik Delman, Lihat Kebunku, Bangun Tidur, Sepedaku, dan lain-lain. Nah, begitulah sejarah pencipta lagu layang-layang. Dalam lirik lagunya disebutkan bagaimana cara membuat layang-layang. Kalau kalian main layang-layang tidak? Nah, berikut ini Sar akan memberikan notasi dan lirik lagu layang-layang. Dan juga Sar akan memberikan contoh bagaimana cara memainkannya di dalam alat musik pianika. Tugas. Buatlah video kalian dalam bermain lagu tersebut dengan pianika. Lalu kirimkan ke WA Sar. Paling lambat hari Rabu tanggal 15 bulan 9 tahun 2021. Selamat belajar dan berlatih.